Kita challenge saya ke mas-mas Alfa Midi ku jalo apa Instagram ya kira-kira gelem gak? Ayo rekaman aku ya tapi ya. Iya. Siap. Gak apa-apa. Jalo subscriber. Iya, gue nyala kan? Wis kedip-kedip kan? Oh iya. Ya wis. Tak jalo. Boleh minta Instagramnya enggak? Boleh ya. Boleh ya. Jadi kita enggak ke cewek aja, ke cowok juga. Ini yang tolas ke Madura bukan? Oh, ini. Oh, anak motor juga. Ini tak wis tak follow ya. Nanti tak masukin YouTube-ku juga nih. Nanti tak masukin YouTube-ku juga. Orang enggak kenal gitu kan tiba-tiba minta Instagram. Sekalian minta bantu subscribe boleh. Langsung ketik air Aris Ramadan. Nanti aja nontonnya pas ada wifi. Nah ini tekor nanti. Mas tadi apa? IG-nya? Mas siapa namanya? Ares. Oh Alex. Si IG-nya apa? Alex. Biar nambah teman di Gresik. Alex Kurniawan ya. Aresi aja nanti. Terus gak usah ditonton nanti aja ada wifi. Aresi gitu aja. Pakai Y. Nanti tak tag di YouTube-ku ya. Gak apa-apa kan? Bukannya juga kelihatan kok. Suka motor juga? Enggak, biasa aja. B aja ya. Yes, makasih Mas ya. Mas Alek. Ya, makasih. Maya dapat 2. Minta IG-nya biar sekalian. Aku belum bisa ngasih apa-apa. Masih apa masih? IG nih, tak follow. Nah, ini ketikin wes. Lumayan dapat 3. Empat sama Mas ini nanti. Hai, ada Mas Faiz kita ditemenin berdua ya. Hai. Jadi kali ini lumayan rame jalan-jalan. Nah, kali ini kita lewat Manyar ya. Kayaknya nanti lewat Betoyo. Ya berapa orang nih kira? Estimasi sih belasan gitu, enggak sampai apa namanya? Ratusan, Pak. Karena kan ini kan bukan San Morga, jadi kita bergabung sama anak-anak apa namanya San Mori yang lain, khususnya di daerah Gresik ya. Aduh, gua haus guys, belum minum dari tadi pagi. Ah, udah kita ditambah ngomong-ngomong terus gitu kan. Ada R15, ada Vario. Ya tidak ada perbedaan sisi ya di antara kita semua. Yang penting kita jalan-jalan, San Morgat happy bareng-bareng. Yang penting fun. Ini sama anak mana nih, gak ngerti. Pokoknya ya gue juga baru kenal sih guys gitu. Jadi gue gak ngerti kenapa gue bisa nimbrus sama anak-anak itu. Jadi sebelumnya itu gue janjian sama si Mas Faiz. Jadi si sebelumnya nih gue juga gak begitu kenal. Jadi ya udah kita SKSD aja gitu kan. Goblok. Pokoknya jalan-jalan sama anak-anak ini kita gak ngerti arahnya mau kemana. Pokoknya jalan-jalan aja lah ya gitu. Gak ngerti tujuannya kemana. Ada CBR juga, ada Vario. Vario Tailuk guys. Vario Tailuk. San Mori ceria bersama dengan anak-anak Gresik. Oke, kita lewat Ramayana. Sebelah kanan ada Ramayana yang sering kita lewati. Kita kayaknya mau ke perbatasan Gresik gitu kan. Coba kita susul sedikit ya. Ada truk guys. Emang nikmat banget sih kalau misalkan jalan-jalan sama teman-teman ini tuh. Ada keseruan tersendiri gitu. We'll be right back.
Guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aresi Rahmadani ya guys. Pokoknya stay tune terus, nanti gue bakal update-update mengenai video-video menarik dari Satria Injeksi yang gue miliki saat ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jangan lupa share ke teman kalian ya, kalau misalkan kalian suka. Oke, kita masih jalan, setengah jalan menuju Panceng ya, Delegan gitu. Jadi Delegan itu ada di wilayah Kabupaten Gresik juga. Dan untuk wilayah Delegan sendiri itu masuk wilayah pesisir atau perbatasan antara Gresik dengan Lamongan gitu. Nah di sini gue bakal menunjukin mengenai jembatan yang bagus ya, keren gitu. Jadi kalau misalkan malam ini biasanya keluar lampu-lampunya gitu. Seru guys, kita kayak masuk labirin. Ini kalau nggak salah itu Sungai Bengawan Solo. Masih berjalanan bersama dengan teman-teman tim gabut. Jalannya masih ramai ya guys. Kalau misalkan jalanan ini sepi itu asik gitu. Jadi ya kita masih bisa betot-betot gas sampai RPM tinggi. Mantap jiwa. Ini masih jalur pantura ya. Kita tadi sudah melewati Desa Betoyo seperti dalam video yang kemarin. Daerah-daerah sini tuh udah merupakan daerah wisata gitu kan. Jadi ya kalian bisa apa namanya lihat-lihat di sini ya. Pokoknya seru-seruan aja sih. Dan biasanya di sini tuh ada tempat wisata. Kita bisa menuju ke Wisata Bahari Lamongan yang terdapat di Lamongan. Itu letaknya ya nggak jauh dari sinilah. Kurang lebih perjalanannya menempuh waktu sekitar 2 jam gitu. Ya, ginilah kelakuan para orang-orang yang San Mori di daerah Gresik. Dan apa? Kalau misalkan kalian ketemu gue di daerah Gresik, jangan lupa klakson aja, pokoknya biar seru, asik dan ciamik. Oke. Ada ibu-ibu nyebrang dan bapak-bapak. Ben ya, biasanya jam 9 gini itu harusnya sepi. Cuman mungkin orang-orang pada wisata semua kali ya. Karena kan di sana kan ada wisata apa namanya? Pantai gitu kan. Jadi sekalian mengisi kekosongan libur. Oh, iya, harusnya sih PPKM ya. Cuman nggak tahu deh mereka karena suntuk kali ya. Mereka karena suntuk. Jadi pada jalan-jalan. Yang satu ngelihat kanan hampir crash. Mereka udah ciuman aja motornya tuh antara sisi dengan sisi. Jalannya enaknya kayaknya sepi banget buat nyelip. Ah. Asik banget ya. Aku gelem po. Aku gelem po. Alun-alun Sedayu Kota. Kita sudah masuk wilayah Kota Sedayu. Ini nanti kita harus belok kiri. Jadi ini tuh masuk wilayah Pantura. Nikmatnya yang bawa boncengers gitu kan. Jadi kangen sama pacar. Halo. Seru ya. Jadi apa namanya pemandangan di sini tuh memberikan nilai yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita udah di kota gitu. Jadi view-view pemandangan yang ada di desa ini tuh tidak bisa kita dapatkan ketika kita ada di daerah Jakarta misalkan, di daerah Serpong, kemudian BSD, Bintaro, Tangerang Selatan, Tangerang gitu. Maksudnya masih apa ya, udah padat penduduk, terus apa ya? Ya pokoknya susah lah untuk mendapati kayak gini tuh. Ada yang bawa kondom, maksudnya apa? Coba nggak tahu deh. Ya, harusnya sih tadi bisa kelihatan gitu. Nah ini Mas Faiz lagi. Jadi Mas Faiz ini udah lama ya di dunia per-youtuban, terutama motovlog.
yang ada di daerah Gresik, dia mengeksplor daerah-daerah Gresik. Mantap ya, jalannya tuh bisa buat kenceng-kenceng gimana gitu. Jadi kalau misalkan kalian lewat sini tuh gak akan takut buat narik gas, karena memang apalagi kalau misalkan pagi kali ya, lebih enak lagi gitu, jalannya bisa sepi, santuy. Anjay, ngebut sekali dia. Ini kita lihat arahnya, jalannya menuju mana? Ada Tuban, wisata Serowiti, wisata Belegan. Ada ujung Pangkah. Ujung Pangkah itu sebelah kanan. Oh, ini. Oh ya, ujung Pangkah. Jadi ujung tuh ada banyak, ada ujung Kulon, ujung Berung. Terus ujung Pangkah. Ujung Pangkah itu ada di daerah Kabupaten Gresik juga, dan itu daerah-daerah pinggiran. Ya, guys. Ada yang lagi nyoba Rosi atau antara sakit pinggang gitu ya. Terlalu bungkuk, capek kayaknya. Masjidnya besar ya guys, ini ada di sebelah kiri, nggak tahu ini kayaknya masjid baru deh. Masjid Akbar Mudhar Arifin. Aduh, jalannya sudah mulai ramai. Mulai ramai kayaknya di sini, wilayah-wilayah pemukiman. Ada pasar, sebelah kanan juga itu ramai dengan pasar. Kemudian ini apa? Ngerti. Apa tuh? Pokoknya ramai lah ya. Desa Oudo, Doudo. PT Polowijo, Sumber Suci A, objek vital nasional. Masih banyak lahan-lahan kosong ya kalau misalkan ada di daerah sini. Kayaknya nikmat gitu kan, melihat pemandangan-pemandangan yang tidak bisa kita temukan saat kita ada di kota. Seru banget lah pokoknya. Ini tuh harusnya jalannya enak kalau misalkan sepi gitu, kelihatan semua gitu. Memasuki daerah hutan, guys. Nah, ini hutan apa nih? Ada bapak-bapak jual bakso sebelah kiri. Cari rezeki sampai nanti. Seru banget ya kalau misalkan lihat pemandangan kayak gini tuh, kalian jadi lupa rumah. Guys, pokoknya kalian kalau misalkan jalan ke daerah Gresik, kalian harus jalan ke sini. Apalagi yang kalian yang dari kota, apalagi kalian yang penat dengan suasana kerjaan yang ada di Jakarta, boleh kalian ambil cuti ya buat apa? Liburan ke sini tuh, guys. Pemandangannya luar biasa, amazing gitu kan. Terus juga manusia-manusia juga masih jarang di sini gitu. Jadi tidak terlalu padat juga penduduknya gitu. Ya pokoknya lost doll lah ya kehidupan kalian kalau misalkan kalian penat, stres. Kalian bisa lihat-lihat kanan kiri. Kulihat semua. Anjir, itu ngapain itu dia loncat-loncat di atas cebokernya. Si cibret ya. Kalau kata motovlog-motovlog, cibret. Guys, hijau-hijau guys. Kalian kalau misalkan di sini awet muda guys. Ngelihat-ngelihat wisata. Anjay. 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 Tiduran. Mau dong, kangen sama pacar kita. Jadi Pak. Kita udah lama nggak ngeliat pantai ya. Nanti gue sedikit memperlihatkan kondisi di pantai seperti apa. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Supaya tidak ketinggalan videonya, jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Pokoknya pemandangan-pemandangan di wilayah Pantura itu paling asik deh. Dan kalau misalkan wilayah-wilayah di selatan juga sama-sama asik. Ya guys, kali ini gue bakal cobain untuk challenge ya. Ini di pantai apa namanya? Belegan. Oh iya, di pantai Belegan ini kita nemuin beberapa cewek yang sekiranya kita buat challenge ya. Kita sama sekali gak kenal untuk orang-orang ini, terutama cewek ini. Kita minta IG-nya apakah berhasil atau tidak. Ya pokoknya kita saksikan terus ya di Areksi Ramadhani. Ayo kita kesana. Dua-duanya ya.
punya akun ini gimana? Oh, iya. Nanti di follow balik kok Pak. Makasih banyak ya. Semoga lulus ya. Bisa dapat kerjaan. Makasih. Ya, izin kan nanti biar saling follow-followan kita. Biar kita nanti ya aku juga sambil bikin YouTube gitu kan. Jadi nanti boleh di follow juga YouTube-nya. Tutut lah anak aku. Bikin apa boleh? Kuliah? Refreshing mas. Makasih banyak ya. Ya guys, itu saja video dari Aris Ramadhani. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan videonya, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman kalian. Pencet lonceng. Iya, pencet lonceng supaya tidak ketinggalan video. Mantap. Itu mas, satu lagi. Sih mbak, dan cuma kenalan aja kok. Nama siapa? Yang mana? Siapanya Norman Thomas? Mana? Artis lah. Terima banyak ya. Semoga rezekinya lancar. Salam buat orang tuanya ya. Dah, itu aja ya. Makasih mbak. Maaf ganggu makannya nih. Thank you.